Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah di kesempatan yang cerah hari ini alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di jurumnya berkah Jaya Mobil di jurum 1 ya, yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Bulu Sambet Ponorogo Jawa Timur. Dan yang pastinya di sini kita akan mengupdate beberapa unit mobil ya, dengan harga yang terjangkau yang pastinya dan kualitas barang yang jempol buat sampean. Tapi sebelum itu alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, panjang umur dan rezeki yang murah, meriah, berbarokah. Syukur-syukur itu terang, gemukah, kecil, mukah, halan, barokah, yang sudah tumbas mobil, dan berkahnya mobil. Allahumma amin. Untuk pembelian secara online bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi atau nomor itu. Yang ada di banner itu insyaallah 100% amanah buat panjenengan semuanya. Dan tunggu unitnya di depan rumah panjenengan. Dan usahakan video call langsung di depan unitnya. Oke, nomornya hanya ada dua itu, yang di deskripsi juga cuma dua itu. Oke, sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe biar mendukung channel kami biar lebih dekat lagi mengupdate notifikasinya buat panjenengan semuanya. Langsung saja yang pertama ready, ada Kijang tahunnya 888, plat lokalan AE ya, ini dulu unitnya insya Allah cakep, di tahun segitu masih terumat. Pelek-pelek juga bagus, ya. Dari segi interiornya, nganceng dulur. Nah, oke. Dari segi interior, ini dashboard bagus. Ini 5 speed ya, 5 speed jadi 6 atret. Nah itu yang belakang top, ya. Jok sudah dibuat menghadap depan semuanya. Dashboardnya juga masih rapi, plafon-plafonnya juga kayak gini. Itu yang belakang lampunya hilang, ntar jika dikasih ya. Kalau yang depan ada. Ini tahunnya 88. Sudah bagus, ya. Tahun 88, mesin kaki-kaki ready. Ini benar. Interiornya kayak ini, untuk menghadap depan semua, ya. Kalau ban masih tebal-tebal, ya. Mesin enak, masih ngembun, kaki-kaki juga masih kenceng. Untuk harganya, ini untuk harganya Kijang tahun 88 ini tak jual ke sampean ini di angka 24 juta masih bisa dinego dulur, ya. Harga sepeda motor pokoknya 24 juta masih bisa dinego yang pastinya. Oke, kita langsung lanjut. Ini juga harga yang 20 jutaan koma ready, ada S-Pass tahunnya 2004. Ya. Cat-catnya ini dulu udah mulus ya. Interiornya ini. Nah, ini ori ya. Cuma ini yang bawah di cover, ini udah tak lepas. Interiornya harus semua cocoknya menghadap depan. Nah, wes kelihatan ya, plafon-plafonnya semuanya bagus ya, masih rapi. 2004, ban-bannya tebel-tebel, bannya masih tebel-tebel ya. Kaleng gelundeng ya, unitnya kaleng tahunnya 2004. Kalau ini mesin enak, ini tahun muda ya, ori nyampe bula yang depan ini ya, tinggal pakai aja. Harganya S-Pass tahun 2004 ini tak jual kesampean harganya di angka 28 juta ya. 28 juta masih bisa dinego dulur. S-Pass tahun 2004 ya. Kalau ini plat lokal anaknya, kalau yang pengen yang warna merah ini juga ready. Ini harganya 23.500. Yes, ya kan? Harga terjangkau pokoknya. Kalau ini plat lokal AE, kalau yang ini plat B, tinggal pilih aja kesukaan warna yang merah apa yang biru. Ya. Pokoknya kami ready kan buat panjenengan semuanya.
Ya, langsung lanjut ke depan. Kalau Pen Taruna juga ready, dan Livina automatic. Nah, ini kita review yang all new Avanza. All new Avanza ini tahunnya 2013. Ya, all new Avanza G 2013. Ya, ori semua. Pelek-pelek ban masih bagus ya, ya. Door trimnya masih rapi. Interiornya di cover ya. Orinya ada dalamnya, covernya bagus. Nah, ini dari segi plafonnya itu masih bersih ya. Nah, bersih ya. Kelihatan ya. Masih bersih. Ini unitnya insyaallah. Wes. Ya. Wes, ini dia. Agak gelap, maaf dulur ya. Audio masih bawaan. Mobilnya cakep, wes. Ya. Tahun 2013. Ini. Lampu-lampunya juga masih bening. Kanan kiri juga masih bening ya, dulur ya. Ori dulu ya, tipe G tahun 2013 ready ya. Harganya Avanza G tahun 2013 ini tak jual ke jenengan ini di angka 117 juta masih bisa dinego ya. Mobilnya coba insyaallah nggak mengecewakan ya, bisa dinego semua. Nah, kita review yang harga 17 juta. Ini ada sedan. Ini ada sedan tahunnya 93, plat lokalan AE ya. Mazda MR. Mazda MR yang suka Mazda, generasi Mazda. Ini ada Mazda MR. Kalau cat-cat mulus ya. Pelek-pelek juga udah racing. Nah, ini masih on proses oleh Mas Doni, biasa nih baru datang ya diresi-resi lah. Ya ben sampean tinggal pakai aja. Dashboard-dashboardnya kayak itu masih rapi. Nah, jok interior ya ini, di cover ori ini ada di dalamnya, karpet ori bawaan juga masih ada dulu itu, ya. Door trimnya ini dulu. Tahun tua, tahunnya 93 ini, ya. Mazda MR. Ini ya. Interiornya ini dulur. Kuwi utek ya apa nang Mas Doni kuwi mbuh ora ngerti. Lagi teko pokoke diutek ya. Yes. Untuk harganya sedan Mazda MR tahun 93 ini tak jual ke jenengan ini di angka 17 juta ya. 17 juta sudah dapat sedan Mazda tahun 93. Ya, piye? Yeah. Top dealer ya. Wes siap tinggi membahagiakan anak. Oke. Okay. Kita langsung lanjut. Ini lanjut ada Datsun ya. Ini ada Datsun Go. Ini Datsun Go ini tahunnya yang 2016. Warna putih. Ya. Ini jok ori semua. Ya ori semua. Tahunnya 2016. Pelek-pelek juga udah racing dulur. Kalau unit ori ya, lampu-lampu juga masih bagus semuanya ya. Ini bodi-bodinya ini dulur ya, lempeng masih ya. Nah, ini dari segi lampu-lampunya juga ini masih bening dulur ya, lampu-lampunya juga bening, grill-grillnya bagus. Datsun Go tahun 2016 plat M Madura ya, bodinya ini dulur ya. Masih ready, masih lempeng ya. Harganya Datsun Go
tahun 2016 warna putih, warna favorit biasanya ya. Ini tak jual ke sampean di angka 71 juta. Masih bisa dinego ya. Insya Allah unitnya enggak mengecewakan ya. Kalau dari jauh ke sini insya Allah pulang bawa unit lah. Oke. Okay? Mungkin cukup sekian ya untuk reviewnya beberapa unit tadi. Kalau pengen tanya-tanya yang stok yang di showroom satu, ini ada Cherry, ada Xenia, ada Sedan Maestro, ada Grand Livina, ada Kicang LGX, ada Taruna, dan yang lain di showroom satunya juga ready banyak. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. 100% amanah buat panjenengan semuanya. Kalau yang pengen online, tunggu di rumah panjenengan. Oke, mungkin cukup sekian untuk reviewnya hari ini, dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah buat kita semua.